19. Hai guys, oke, bertemu lagi kita guys, oke. Welcome back to my channel Atai Oji 95 guys, oke. Saya berada di hutan sekarang guys, sama saya punya panther, black panther, itu dia, mami. Itu anjing pemburu saya guys, oke. Oke, saya berada di hutan sekarang guys, tak jauh dari kosan rumah saya guys, oke. Jauh, hari pun hujan nih guys, hujan renyah-renyah, tapi sudah lebat tadi guys, oke. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, oke. Hari ini saya membawa anda satu itu apa, satu itu memasang jaring guys, memasang jaring dekat darat, bukan jaring dekat kolam guys. Apa itu jaring dekat darat guys, oke, saya kenalkan nih guys. Ini guys, anda pernah tengok guys? Nih, ada lubang nih lagi guys. Oke, ini guys. Oke, jaring nih saya pasang hari ini guys. Dekat sini, dekat curam sini, ada kesan haiwan, yaitu kesan jalan raya. Dia macam ada jalan raya guys. Ada kesan rusak dengan itu jalan tenggiling. Yang tenggiling. Oke. Saya memasang jaring ini untuk mendapatkan tenggiling guys. Tenggiling rusak, landak pun boleh kena nih guys. Oke. Jadi guys, saya perkenalkan nih guys. Oke. Boleh lanjutkan video ini guys. Boleh lanjut tonton macam mana saya pasang nanti guys. Oke. Oke guys, jom lanjut. Ini guys. Ini adalah lubang-lubang guys. Sesuai dengan lubang dia. Oke. Ini tempat yang sesuai guys. Oke. Sini sampai buat sebelah sini guys, ke bawah sana guys. Oke. Terbas ni dulu guys, sebelum kita mula kita terbas ni dulu, terbas kita sempat terbas ke atas supaya kita senang pasang dari sini guys. Oke, kita terbas dulu kita ada di bawah, memudahkan perangkap kita membuat hasil guys. Oke, jom. Oke, okay, kita bersihkan. Nah, ini lorong guys. Kita bersihkan, kita pasang jaring guys. Kita cari kayu dulu guys. Tuh.
cari kayu, guys. Cari bulu sebenarnya. Inilah satu kayu, guys. Anak kayu.
cari yang kayu yang ranting tumpulnya untuk menahan jari ini guys. Kalau dia masuk sini guys, dia sangkut di sini guys. Dia sangkut, dia berguling-guling sini guys, dia sangkut ke lehernya guys. Oke. Kayu nih, anak kayu nih sebagai tahan dekat bawah guys. Supaya tidak lari dekat bawah guys. Supaya tidak terbuka. Ini guys. Ini. Oke. Nah, guys, sampai atas sana guys. Oke. Oke guys, akhirnya sudah siap guys. Akhirnya sudah saya pasang itu jaring darat, bukan jaring kolam ya guys. Oke. Nah, tidak susah sebenarnya guys. Kalau kawasan itu apa di kawasan hutan telu semak sangat susah kita tebas guys. Susah, penat kita tebasnya. Ini saya cari tempat yang sesuai yang ada bekas-bekas kaki binatang itu rusak dengan tenggiling guys. Oke. Ini saya pasang hari ini guys. Oh. Ini jaring tenggiling untuk dapatkan tenggiling rusak pun boleh, landak pun boleh juga guys. Ya, binatang-binatang yang dekat hutan nih guys. Saya pasang hari ini, oke. Okay. Anda sudah tengok. Semoga Anda terhibur guys, oke. Okay. Menangkan hari ini sudah gelap guys, mau balik sudah guys, oke. Okay. Semoga Anda terhibur. Jadi guys. Nah, saya sudah pasang sudah guys. Oke. Okay. Kita pasang. Oke, jangan lupa komen guys. Yang belum paham itu pasang macam mana. Oke. Boleh komen dekat bawah nih guys. Oke, jangan lupa like, komen, share dan subscribe guys. Yang belum subscribe tuh silakan tekan subscribe di bawah guys, tombol di bawah guys dan stay tune guys. Oke. Thank you for watching my channel YouTube ATUJ95 guys. Oke. Harap kita bertemu lagi. Jangan kemana-mana guys. Stay tune dekat channel YouTube saya guys, oke? Okay? Makasih guys, oke? Okay.